Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswan, Kepala Desa Lacuk, akan menyampaikan profil desa bahwa Desa Lacuk terdiri dari 3 RW, 17 RT. Ada 3 dusun, yaitu Dusun Pojok, Lacuk, dan Pandokan. Potensi yang berkembang ini bisa menunjang perekonomian masyarakat. Adapun potensi yang saat ini, yaitu pembuatan caping atau topi kuno, topi tani di zaman dulu, sampai saat ini di Desa Lacuk masih eksis. Kedua, pembuatan tas dan koper, dan juga ada pengrajin dandang. Alhamdulillah, ketiga-tiganya ini bisa menambah dan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Lacuk. Tentang program Kotaku yang saat ini sudah masuk di Desa Lacuk, ini program nasional yang sangat membantu masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada petugas-petugas Kotaku yang ada di Desa Lacuk, yang mana telah membantu saya selaku kepala desa untuk meningkatkan kesadaran-kesadaran masyarakat. Harapan ke depan saya selaku kepala desa bahwa program tersebut tidak berhenti dan bisa memfasilitasi masyarakat ke depan untuk lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syakir,
Koordinator LKM Sejahtera Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. LKM adalah lembaga kesuadayaan masyarakat yang lahir dari program PNPM. LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai saat ini. Peran serta LKM dalam pembangunan desa turut membantu merencanakan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintahan desa. Harapan LKM untuk program Kotaku ke depan, program ini terus berlanjut dan diterima oleh masyarakat Desa Lajuk dan dari pemerintahan pusat atau pengambilan kebijakan memberikan dana BDI kepada desa kami. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.